Barang ada tak, bang? Barang, barang. Kau nak minta barang, duit kau ada tak? Duit ada, bang. Ah, mana? Cepatlah. Buat kerja ni kau nak slow, kau nak tangkap polis ke? Bodoh, betul. Ambil lah, dah pergi. Sana lah, jalan. Kau senang buat kerja macam ni? Nak tambah pertambatan dengan kos rendah, swipe tak. Jadilah ejen baru timbah hal. Ah, ngarut. Kerja aku buat lagi banyak dapat duit. Bodoh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ayo. Tak situ. Banyak duit, bang. Bawa gaji ke? Fal, kau nak ke? Nah, 100. Beli apa kau nak beli. Masih, bang. Tapi, bang, saya nak tanya. Abang kerja apa yang gaji banyak macam ni? Dah macam gaji doktor saya tengok. Yang kau tak suka ke apa ni? Ha? Banyak pula soal kau. Aku tampuk lagi, kan? Aku kerjalah. Aku buat apa lagi? Takkan aku mencuri kot? Kerja apa pun tak kerja. Ha? Kau nak je makan pasir kalau tak ada duit? Sekali-sekala kau try lah fish and chip ke, chicken chop ke. Kau banyak soal, aku tambah kau jaga gigam. Naik dulu. Naik kau. Sebelum aku naik tangan, baik kau naik. Budak ni. Aku pun nak cari duit, kau boleh tanya apa kerja. Mana duit? Alah, pula cepat kan, kau polis nampak kan. Tempat kita kena salang tu. Takpe, kita biarkan dulu. Jom. Aku dah masuk lah, bang. Kau ni bodoh. Mana tak ada pun kau? Lah, belakang aku. Bang, aku nak cakap sikit boleh, bang? Apa dia? Pemel, aku nak bohong dengan dia sekejap. Yelah. Hey, apa cerita ni? Budak-budak dah macam-macam dah cakap pasal abang. Budak apa? Dia cakap apa pasal aku? Ha? Kau cerita dengan aku, dia cakap apa pasal aku? Adalah, bang. Saya ni dah penat tau. Hari-hari orang cakap kat saya, bercerita kat saya. Sekarang ni apa kata abang bagi tahu saya? Abang sebenarnya kerja apa ni? Aku kerja apa? Aku kerja workshop lah. Kerja apa lagi? Ha? Kau nak percaya budak kat luar sana cakap? Sekarang ni siapa abang kau? Diorang ke aku? Kau lagi percaya diorang daripada aku? Macam tu? Ha? Ya, betul, bang. Kerja workshop. Kalau kerja workshop, takkan gaji besar macam ni, bang? Eh, aku dah malas cakap dengan kau lah. Ha? Kau ni memang dia tak mengenang budi kau tau. Makan minum kau, aku yang tanggung. Kau boleh nak backup dia orang macam tu? Kau memang tak guna kau tau. Abang, tolong abang. Ha? Duit tak ada, barang tak boleh bagi. Kau faham tak? Tolong abang, saya tak ada duit ni. Kau ni apa hal? Kau ni aku buat amal jariah ke apa? Ha? Tak ada duit, bang. Masalah dia. Ha? Malah aku bagi kau. Kau panggil polis ke? Tak. Tak. Kau panggil polis ke apa? Hei, mana dia panggil polis? Mana dia panggil, bang? Lagi langsung dengan polisnya kau. Oh, apa nak? Ada. Hei, tunggu. Apa hal? Ini rental handphone lah.
Engkau ni buat satu lagi kali pakai lagi untuk Iman Toya ke, Westlife ke, Backstreet Boy ke. Ini untuk polis juga kau nak pakai. Bang. Dahlah, kau belah lah. Dahlah, kau belah. Apalah. Susah ke aku? Seram. Siapa ni? Patutlah tempat aku kena pelanggan. Engkau yang saya hilang, eh? Kau siapa? Ha? Nak cakap di tempat kau punya? Bapak kau punya? Ha? Tak kenal aku siapa, weh? Sabar. Bang. Tempat ni kerajaan punya. Yang kau nak belagak sangat. Kenapa? Ha? Kau tak kenal aku ke? Apa aku nak kenal kau? Siapa? Artis? Insta famous? Masalah bro. Nak kenal kau? Ha? Ya Allah bang. Abang kenapa ni bang? Aku accident tadi. Kau tambah risaulah pasal aku. Betul ke accident ni bang? Ni macam kesan kena pukul ni bang. Hey, aku okey je lah. Kau tambah sibuk hal aku boleh tak? Engkau jaga diri engkau tu. Yang tak betul tu. Teruk ni bang. Ni mesti sebab abang buat kerja haram tu kan? Kau merepek apa setan? Ha? Dahlah bang. Saya dah tahu dah abang buat kerja apa. Ramai dah cakap dengan saya. Abang selama ni jual dadah kan? Banyak-banyak kerja lain, kerja tu yang abang buat. Tak ada kerja lain nak buat. Eh, kau jangan nak azankan aku boleh tak? Kalau aku tak buat kerja ni, kau nak makan apa? Fasih! Kau nak harapkan duit mak kau jual coki-coki tepi jalan tu? Macam tu? Kau memang kau hajar, eh? Bang, saya lagi rela mampus daripada makan duit haram. Kau hajar. Ya dah! Eh. Kau bahan ni? Itu adik kau, Kut. Kau jangan masuk campur. Ini hal adik-beradik, kau jangan masuk campur. Kau kejap lagi, kau pula akan lembang. Bodoh. Kau pun sama bodoh. Aku sibuk cari rezeki untuk kau. Kau soalkan rezeki aku. Kau lain kali belajar fikir sikit. Alah, aku lain kau. Eh, hey, mana orang ni? Takkan tak ada kot. Assalamualaikum, bang. Nak beli tisu? Waalaikumsalam. Tak naklah aku beli tisu. Nak buat apa beli tisu? Murah je, bang. Satu. RM1 je, bang. Yang kau duk jual tisu kat sini kenapa? Bukan ada orang pun kat sini. Aku pun nak tunggu orang tak ada orang ni. Saya cari rezeki lah. Rezeki? Sorry lah, bang. Mulut saya laser sikit. Tapi saya nak tahu sangatlah. Berapa banyaklah abang dapat jual tisu ni? Baik abang buat kerja lain. Lagi banyak duit abang dapat. Tahu tak? Eh, tak apa, tak apa. Alhamdulillah. Walaupun duit yang saya dapat ni tak banyak, tapi cukup bagi saya. Kita ni kalau cari duit, banyak macam mana pun, tapi kalau tak halal, tak ada guna juga. Biar dapat sikit, tapi caranya halal. Kita hidup kat dunia ni bukannya kejar duit. Kita kejar akhirat. Kena ingat tu. Tak apalah, bang. Kita ni sebagai manusia, kena ingat. Nikmat Allah bagi ni bukan setakat duit je. Banyak lagi tau. Okeylah. Saya gerak dulu lah, bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinggal duit aku. Aku rasa aku baru dapat 3K pagi tadi. Mana pergi duit aku tu? Mungkin betul cakap makcik tu lah.
Aku takkan pernah rasa cukup kalau duit ni duit yang tak dimekati. Masa tu baru aku sedar. Banyak mana duit yang kita cari pun, jika duit tu tak halal, ia takkan pernah cukup. Sebab duit tu mungkin tak ada keberkatan langsung. Dan aku buntu, aku tak tahu nak kerja apa. Sampailah satu hari aku ternampak satu iklan ejen baju Melayu Tim buat hal. Aku rasa aku boleh buat kerja dia. Dan akhirnya aku decide untuk join untuk aku mencari rezeki. Hello, cik. Hello, cik. Ya, cik, betul cik. Kalau cik order hari ni esok sampai. Ada banyak pilihan color. Jangan risau cik, semua ada. Okey, baik cik. Terima kasih. Okey. Rupa-rupanya inilah yang aku nak sebenarnya. Alhamdulillah. Dengan hanya duduk di rumah, aku still boleh bekerja. Aku dapat bersama adikku dan aku boleh perhatikan setiap gerak-geri diorang supaya diorang menjadi orang yang berguna. Tak jadi macam aku. Nak tambah pendapatan dengan cara baik? Jadilah ejen baju Tim Buat Hal dan dapatkan baju Tim Buat Hal 5.0 dan anda berpeluang untuk menang kontes Post and Win